Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber. Pada tutorial kali ini saya berikan kepada kalian cara memutar video di galeri sambil kita membuka aplikasi misalkan Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Kali ini saya memakai HP merek Xiaomi Mi 11. Oke, untuk caranya kita masuk ke menu setting, kita aktifkan fitur picture in picture. Pada menu setting, kita pada setelan tambahan. Pada setelan tambahan, kita pilih scroll ke bawah, pilih privasi. Lalu cari menu gambar dalam gambar. Ini kalau bahasa Inggris picture in picture, ini mengaktifkan fitur picture in picture ya. Kalian tap saja pada gambar dalam gambar seperti ini. Ini adalah aplikasi yang memungkinkan kita buka sambil kita muter video di galeri. Ini harus dalam posisi on ya, posisi ini tulisan ya ini. Kalau ini on ini, kalau begini ini off, ini mati. Jadi harus posisi on ya, seperti ini. Untuk selanjutnya, kalian download aplikasi pemutar media. Aplikasi ini namanya VLC. Ini VLC for Android. Ini ikuti saja ya. Izinkan. Sampai sini tap pada done. Ini kalian pilih yes. Sekarang kita aktifkan fitur picture in picture di VLC. Caranya kalian tap pada setting. Lalu kalian pada video ini background PIP mode ini kalian tap saja. Kalian pilih pada picture in picture play, video in picture kalian tap seperti ini. Play video in picture mode. Oke, kita kembali. Lalu kita cari saja sembarang ini. Kalian tap saja untuk play ini ya. Cara untuk memutar video di picture in picture, caranya ketika video sudah play seperti ini, kalian tap saja pada menu home di HP kalian, tombol home di HP kalian seperti ini. Ini pun bisa digeser ya, seperti ini. Ini bisa digeser ini. Kita coba dengan membuka Facebook. Ini pun juga bisa diperbesar. Caranya tap pada ini layar video sekali saja. Ini menjadi besar ya. Kita coba untuk membuka
Maaf, kita coba lagi misalkan untuk membuka WhatsApp. Oke, jangan lupa berlangganan YouTube channel dengan cara subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.